Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengetes atau mencoba berapa tingkat kemanisan melon camu yang saya tanam ini atau melon Korea ini pada usia 65 HST. Untuk itu kita tes dulu dengan alatnya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di depan saya sudah ada buah melon. Kita ambil alatnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin untuk mengetes tingkat kemanisannya nanti berapa. Kita ambil airnya teman-teman ya. Teskan di sini teman-teman dan supaya rata. Oke, kita lihat teman-teman ya berapa gritnya. Ternyata 13 brick teman-teman ya. Di usia 65 HST ini 13 brick ini sudah termasuk ya manis. Nah teman-teman ya, teman-teman kita cek berapa bricknya. Nah kita bisa lihat teman-teman ya. Nah ini bricknya 13 teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri. Nah 13 brick. Oke teman-teman. Oke teman-teman semua, itulah tadi cara pengetesan atau tes brick atau tingkat kemanisan kadar gula ya, kadar kemanisan melon camu atau melon Korea. Ternyata melon Korea ini yang saya tanam di usia 65 HST ini sudah mencapai bricknya 13 ya, itu sudah cukup manis. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan kedepannya saya tanam melon golden ini, melon camu ini semakin meningkat kemanisannya, karena ini sementara baru percobaan teman-teman ya. Baru percobaan saya tanam melon camu ini, bricknya hanya sampai 13. Oke, itu saja teman-teman semua dari kami Putra Pasuruan Hidroponik mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.